kanan mobil kami untuk saudara saudara yang datang mau lewat apa saudara. Halo sebagaskan, welcome to Bali. Berjumpa kembali di channel Junot RTV, saluran informasi dan jalan-jalan wisata nomor 1 di Indonesia dan juga dunia. Oke, pada kesempatan video kali ini tanggal 2 Maret 2022 jam 10 pagi, sekarang kita akan bervirtual tour berkeliling Bali, tepatnya dari Ubud Gianyar Bali, nanti juga ke Denpasar Bali, pusatnya ibu kota Bali, dan juga nanti kita akan melihat suasana di Legian Kuta dan juga Canggu, tempat-tempat populer yang lagi hits di Bali saat ini. Kita akan lihat situasi dan suasananya menjelang Hari Raya Nyepi yang akan datang besok, Sobat Gaskan. Jadi selamat Hari Raya Nyepi bagi Sobat-sobat Gaskan yang merayakan. Oke, kita akan virtual tour hari ini dari Ubud, Bali, tepatnya di Jalan Mangki Pores. Jadi beginilah situasi dan suasana Jalan Mangki Pores menjelang Hari Raya Nyepi. Jadi situasi dan suasananya terlihat masih sepi, sebergaskan masih hanya terlihat beberapa kendaraan yang lalu-lalang, dan di depan sana terlihat hanya ada satu toko yang buka ataupun toko pakaian yang buka di sebelah kanan kita ini, Sobat Gaskan. Jadi beginilah situasi terupdate hari ini menjelang Hari Raya Nyepi tanggal 2 Maret 2022 jam 10 pagi. Beginilah situasi dan suasananya hari ini. Jadi kita akan lanjut, kita akan menuju ke Ubud Village ataupun Istana Ubud ataupun Puri Saren Ubud. Kita akan lihat situasi di kawasan dari Puri Saren Ubud. Biasanya di hari Kesango ini ataupun di Lem Kesango ataupun pengerupukan ini, biasanya di perempatan di Puri Saren Ubud itu ada upakara ataupun seremoni ya. Jadi kita akan lihat situasi dan suasananya di sana. Jadi banyak juga di perempatan-perempatan ataupun catur sepatu di seputaran Bali, di hari ini pasti ada upacara ataupun seremoni. Jadi kebanyakan akan ada penutupan jalan menuju ke perempatan ataupun catur sepatu, jadi banyak akan ada upacara. Jadi selain juga ada melas pasogogo, juga ada upakara-upakara di perempatan agung biasanya. Oke, kita akan lanjut lagi, nanti kita akan menuju ke kawasan dari Ubud Village ataupun Puri Saren Ubud. Kita akan lihat situasi dan suasananya hari ini. Dan kita sekarang sudah berada di kawasan dari Ubud Village ataupun menuju ke kawasan Jalan Raya Ubud. Jadi di sebelah kanan kita tadi itu adalah kawasan dari Pasar Seni Ubud yang hari ini ataupun dari kemarin itu dalam proses perbaikan ataupun pembaruan. Jadi kemarin saya sempat review beberapa minggu yang lalu, ada pengosongan-pengosongan dari beberapa toko-toko atau ruko-ruko yang berada di depan dari Pasar Seni Ubud. Itu ternyata akan ada pembaruan ataupun renovasi besar-besaran di Pasar Seni Ubud. Jadi mudah-mudahan, mengingat juga pasar-pasar di Gianyar sudah sangat modern sekali sekarang ya, seperti Pasar Seni Sukawati dan juga Pasar Rakyat Gianyar yang sekarang pak mall-mall di wilayah Jalan Kartika Plaza ataupun Kuda-Kuda, seperti itulah bentuk-bentuk pasar-pasar di Gianyar sekarang. Dan beginilah suasana di kawasan dari depan dari Puri Saren Ubud. Jadi hari ini ada upakara juga, jadi terlihat ada beberapa wisatawan-wisatawan mancanegara juga yang mengabadikan momen. Jadi area sini ditutup karena akan ada upacara berlangsung, sedang ada upakara. Lihat ada penari-penari juga yang sedang
ikut berbaur dalam kesakralan dari upacara ini. Terlihat ada penari-penari juga di sini, Sobat Gaskan. Oke, kita akan lanjut. Jadi beberapa perempatan-perempatan ataupun catur sepatu ya, perempatan agung, pasti itu hari ini tuh banyak ditutup karena banyak ada upacara-upacara ataupun seremoni-seremoni menjelang menyambut hari raya Nyepi. Jadi begitulah suasana di kawasan dari catur sepatu ataupun perempatan Puri Sarenubut. Jadi kita akan masuk melihat suasana terbaru di kawasan dari Pasar Seni Ubud. Jadi terlihat beberapa masih ada pintu-pintu seng juga, dan pintu-pintu ini untuk melindungi supaya tidak ada yang mengganggu dalam proses proyek pembaruan ini. Jadi pasti akan ada pembaruan yang signifikan di Pasar Seni Ubud ini. Jadi di sini masih buka ya Sobat Gaskan. Sebelah sini masih buka. Jadi Sobat Gaskan yang nanti setelah Nyepi mau berkunjung ke Bali, jadi sebelah sini untuk ke Pasar Seni Ubud di sini masih dibuka. Jadi hanya di sebelah depan yang direnovasi, karena di seputaran sini adalah kayak ini ruko-ruko ataupun toko-toko milik pribadi Sobat Gaskan. Oke, kita akan lanjut lagi. Kita akan nanti melihat langsung ke kawasan dari Denpasar, karena Denpasar juga banyak sekarang ada ogoh-ogoh dan juga maestro-maestro ogoh-ogoh banyak dari Denpasar. Dan juga sayangnya saya tidak bisa ke Tampak Siring karena mengingat waktu juga, kalau saya ke Tampak Siring juga full seharian, kemungkinan susah juga untuk nanti saya menguploadnya. Kemungkinan bisa besok pagi bisa baru menguploadnya karena juga durasi yang cukup panjang dan juga jarak tempuh yang cukup panjang dari Ubud ke Tampak Siring, juga nanti ke Denpasar ataupun juga ke Canggu, itu kemungkinan satu hari full Sobat Gaskan. Oke, di sini juga terlihat ada ogoh-ogoh juga, jadi terlihat sedang dipakaikan sanan untuk nanti mempermudah menggotong ogoh-ogohnya. Oke Sobat Gaskan, jadi kita akan lanjut lagi. Nanti kita akan lanjut menuju ke kawasan pusat kota Denpasar, melanjutkan menuju ke Jalan Legian dan Pantai Kuta, dan juga kita akan berakhir nanti update video hari ini tepat di Canggu, Bali. Oke Sobat Gaskan, yang baru bergabung jangan lupa dukungannya ya dengan cara like, comment, subscribe, dan share video-video channel Junot Arta TV. Oke, kita akan lanjut. Kita akan menuju ke pertigaan Tegalalang menuju ke kawasan dari Puri Pelihatan. Jadi belok kanan di sini masih ditutup ya, menuju ke kawasan dari Puri Pelihatan. Dan juga di sana pasti ada upacara ataupun seremoni untuk memperingati ataupun juga menyambut hari raya Nyepi. Jadi seperti acara melasti juga ataupun yang lainnya juga pasti itu akan hadir di hari raya Nyepi. Oke, jadi kita akan lanjut lagi. Kita akan lurus saja di sini. Nanti kita akan menuju ke kawasan dari pusat kota Denpasar, dan di sini juga terdapat tempat yang instagramable banget ya, di sebelah kiri kita, Serayu dan Terakota. Biasanya di sini banyak selebgram, selebgram ataupun juga remaja-remaja ABG-ABG hits yang berfoto-foto di sini. Tapi ingat untuk membelinya juga. Oke, kita akan lanjut lagi. Kita akan menuju ke kawasan pusat kota Denpasar. Oke Sobat Gaskan, sekarang kita sudah berada di kawasan kota Denpasar. Jadi sempat turun hujan juga di kawasan kota Denpasar tadi jam setengah dua. Jadi saya sampai di sini jam 2. Jadi tadi dari Ubud itu jam setengah satu karena saya istirahat juga, ada makan juga. Jadi jam 2-an baru nyampe di Denpasar lagi. Jadi kita akan berkeliling dulu, dan sekarang kita masih di kawasan dari Jalan Hasanuddin. Jadi terlihat toko-toko perhiasan dan toko emas juga beberapa buka dan beberapa tutup juga. Jadi kita akan lanjut lagi. Biasanya di depan sana ya, menuju ke Puri Pemecutan, biasanya ada juga gogoh. Jadi kita akan nanti kalau kita ketemu, kita akan berhenti sebentar melihat detailnya. Oke, terlihat di depan ada gogoh sebenarnya di Jalan Hasanuddin.
kita akan berhenti sejenak untuk melihat ogoh-ogoh tersebut. Dan di depan kita ada dua buah ogoh-ogoh sebagaskan. Jadi kita akan nanti menuju ke Jalan Veteran, di mana Jalan Veteran adalah banjar dari TN Siat ya. Jadi kita akan ke banjar TN Siat. Kita akan melihat suasana di kawasan dari banjar TN Siat, di mana juga banjar TN Siat terkenal dengan ogoh-ogoh yang selalu ditunggu setiap tahun ya, setiap hari raya pengerupukan ataupun hari raya Nyepi selalu ditunggu. Jadi beginilah ogoh-ogoh di kawasan dari Jalan Hasanuddin, dan di depan ada lagi satu. Kita akan lihat sobat gaskan. Oke sobat gaskan, jadi itulah beberapa ogoh-ogoh yang saya temui di perjalanan hari ini dari Jalan Hasanuddin Denpasar menuju ke kawasan dari Jalan Tamrin. Kita akan jalan lagi, nanti kita akan menuju ke kawasan dari Jalan Veteran. Kita akan melihat suasana di kawasan Banjar TN Siat, karena sana pasti ramai sekali, dimana Maesang Maestro yaitu Beli Kedux Kirits pasti karyanya sangat ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Jadi kita akan lihat suasana di kawasan dari Banjar TN Siat di sore hari ini ya, sekarang tepat jam 2 sore. Jadi tadi itu sempat hujan lebat di kawasan Denpasar, terlihat juga genangan-genangan air masih ada sobat gaskan. Jadi saya tadi sampai di Denpasar sekitar jam 12 lebih, istirahat sebentar, makan dulu sebentar, jadi ngisi baterai juga hampir 1 jam lebih. Jadi jam 2an saya mulai start lagi per virtual tour untuk memberikan informasi-informasi ke sobat gaskan situasi kawasan-kawasan yang populer dan tempat-tempat wisata yang populer, gimana situasinya menjelang hari raya Nyepi. Jadi di sini adalah kawasan dari pasar patung ataupun pasar Kubesari. Jadi suasana dan situasinya seperti ini sobat gaskan. Di sore hari ini masih terlihat beberapa pedagang-pedagang juga masih ada yang berjualan, dan juga terlihat ada pembeli-pembeli yang kayaknya lagi stok buat besok ya, karena besok juga Nyepi dan kita untuk di rumah, jadi beristirahat untuk menenangkan diri, dan kemungkinan tanggal 4 lagi baru kita mulai beraktivitas lagi. Jadi besok adalah Nyepi, di mana semua aktivitas di Bali diberhentikan ataupun dihentikan. Oke, kita akan lanjut lagi. Kita akan menuju ke kawasan dari Jalan Gajah Mada. Kita akan lihat situasi di kawasan Jalan Gajah Mada. Jadi terlihat juga dari sini banyak toko-toko yang tutup sobat gaskan. Jadi terlihat ruko-ruko di Gajah Mada hampir 50% tutup hari ini sobat gaskan, di hari raya pengerupukan hari ini ataupun di hari film Kesango hari ini ya, di tanggal 2 Maret 2022. Jadi inilah suasananya di jam 2 siang ataupun jam 2 sore ya. Kita akan lanjut lagi, kita akan menuju ke kawasan dari Jalan Veteran. Tapi biasanya di kawasan dari Patung Catur itu banyak biasanya berdiri ogoh-ogoh, tapi karena peraturan sekarang hanya dikenankan untuk diarak di kawasan Banjar. Jadi ya biasanya di kawasan dari Patung Catur Muko itu pasti ramai dan ditutup biasanya, karena akan ada pawai ogoh-ogoh. Oke, kita akan nanti di depan di Patung Catur Muko itu belok kiri menuju ke Jalan Veteran. Kita akan lihat situasi dan keramaian di kawasan dari Banjar TN Siat. Kita akan lihat situasinya dan suasananya di
sore hari ini. Oke, Sobat Gaskan yang baru bergabung dan baru menemukan channel Junior Ara TV ataupun video-video channel Junior Ara TV, jangan lupa dukungannya dengan cara like-nya, komennya, share-nya, dan subscribe-nya. Jadi sebelah kiri kita ini banyak toko-toko yang tutup, Sobat Gaskan, karena ya hari ini sudah mulai hari untuk menyepi, jadi sudah persiapan untuk menyepi besok. Jadi kemungkinan toko-toko memilih untuk tutup karena juga ada hari raya juga hari ini ya, untuk mempersiapkan upacara dan juga beberapa sarana-sarana buat hari raya nyepi besok. Oke, kita akan di depan belok kiri di Gedung Charter Muko, depan 0 km-nya dari Kota Denpasar. Di depan kita akan belok kiri dan menuju ke kawasan Jalan Veteran. Oke, Sobat Gaskan, selamat menyaksikan dan enjoy. Oke, Sobat Gaskan, kita sekarang sudah berada di kawasan dari Jalan Veteran. Jadi di sini juga cukup macet dan padat, dan terlihat ada ogoh-ogoh juga di depan, Sobat Gaskan. Kita akan lihat nanti detailnya. Kita akan berhenti sebentar untuk melihat ogoh-ogoh tersebut. Jadi kita lanjut dulu. Jadi Sobat Gaskan, jangan lupa, jangan di skip-skip baik iklan ataupun juga videonya, supaya Junior Ara TV terus maju dan berkembang. Mudah-mudahan nanti di bulan Maret ini ya, di bulan Maret ini tanggal 18 sampai dengan tanggal 20-an sudah bisa meliput MotoGP, mudah-mudahan, Sobat Gaskan. Oke, kita akan lanjut lagi. Jadi terlihat juga di depan ada ogoh-ogoh, Sobat Gaskan. Jadi kita akan berhenti sejenak, kita akan liput sebentar ya. Oke, terlihat arus lalu lintas juga agak macet, Sobat Gaskan. Oke, Sobat Gaskan, ini ogoh-ogohnya. Kita akan berhenti sejenak, kita akan melihat ataupun mereviewnya lebih dekat, kita akan rekam, kita akan abadikan momennya. Oke, Sobat Gaskan, kita akan berhenti dulu, kita akan abadikan momen ogoh-ogoh ini. Oke, Sobat Gaskan, kita akan lanjut lagi. Kita akan menuju ke kawasan dari Banjar Tensiat. Jadi kita akan melihat ogoh-ogoh dari Banjar Tensiat, yang dimana ogoh-ogoh di Banjar Tensiat ini sangat ditunggu-tunggu setiap tahunnya, karya dari maestro seniman Kota Denpasar yaitu Bli Geduk Sigirit dan kawan-kawan dari STT Banjar Tensiat. Jadi kita akan
cari parkir dulu. Terlihat suasananya sangat ramai sekali. Jadi kita akan cari parkir dulu sobat gaskan. Jadi antusias masyarakat untuk melihat karya dari STT Tainsiat dan juga Beli Geduk ini sangat luar biasa. Dengan terlihat parkiran di sini juga penuh sobat gaskan. Kita akan cari parkir dulu, kita akan turun dan melihat suasananya lebih dekat, keramaian dan juga gogonya. Mudah-mudahan bisa masuk ya ke Banjar Tainsiat untuk melihatnya. Oke, kita akan cari parkir dan Sita sudah dapat parkir. Kita akan coba masuk, apakah bisa masuk. Mudah-mudahan bisa masuk untuk melihat lebih dekat karya dari STT Tainsiat dan juga Beli Geduk Skirit ini. Oke, kita akan lanjut sobat gaskan. Jadi sobat gaskan yang baru bergabung, jangan lupa dukungannya ya, dengan cara like-nya, komennya, subscribe-nya, dan share-nya. Oke, selamat menyaksikan. Beginilah suasana di kawasan dari Banjar Tainsiat dan Pasar Bali. Dan inilah ogoh-ogoh dari Banjar Tainsiat, yaitu yang bertemakan Kepet Agung. Jadi kita akan coba nanti masuk ke dalam Banjar Tainsiat. Mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan bisa masuk dan kita bisa melihat lebih dekat ogoh-ogoh dari Kepet Agung ini. Oke sobat gaskan, selamat menyaksikan dan enjoy. Oke sobat gaskan, astungkara kita udah bisa masuk ya di dalam di Banjar Tainsiat. Dan beginilah nampak dari dekat dari ogoh-ogoh Kepet Agung, karya dari STT Banjar Tainsiat dan juga Beli Geduk Skirit. Jadi inilah detailnya. Oke sobat gaskan, jadi kita akan lanjut lagi. Mungkin nanti ya dini hari saya akan update beberapa ogoh-ogoh yang saya temui tadi di jalan. Jadi kita akan lanjut lagi, kita akan menuju ke kawasan dari Jalan Udayana. Di depan kita ini kita sudah berada di kawasan dari Jalan Udayana, dan ini adalah karya yang juga ditunggu-tunggu setiap tahunnya, yaitu karya dari Bidu Marmar. Ini adalah Pasung Mayo ya, ini detailnya lebih dekatnya Pasung Mayo yang masih dalam proses finishing, yang beberapa detailnya masih dilengkapi. Lihat Pli Marmar juga masih sibuk untuk finishing beberapa bagian-bagian yang melengkapi dari ogoh-ogoh Pasung Mayo ini. Jadi terlihat Pasung Mayo ini bercerita tentang pasung ya, di kaki yang dipasung seperti itu. Jadi beginilah detail logo-logonya sobat gaskan. Jadi masih terlihat beberapa ornamen-ornamen ataupun perlengkap-perlengkap masih dipasang di beberapa bagian-bagian. Oke sobat gaskan, jadi kita lanjut lagi. Kita sekarang akan menuju ke Legian, dan kita nanti akan menuju ke kawasan dari Pantai Kuta. Jadi sekarang kita sudah berada di kawasan Jalan Legian. Jadi beginilah suasana di kawasan Jalan Legian di sore hari ini ya sobat gaskan. Sekarang sudah jam 1:30. Jadi kita berjalan tadi dari pagi dari Gianyar Ubud Bali menuju ke pusat kota Denpasar. Sekarang kita menuju ke Legian, dan nanti kita akan menuju ke kawasan Kuta dan berakhir nanti di kawasan dari Canggu Bali. Genan Canggu saya lewati adalah di kawasan dari Surkat Canggu yang biasanya terlihat ramai juga, dan juga Pantai Batu Bolong yang kemarin beberapa kali saya review ramai terus. Jadi kita akan lihat di sana situasi dan suasananya menjelang hari raya Nyepi, apakah kita ketemu buli-buli yang cantik juga. Kita akan lihat setelah melihat suasana di kawasan dari Jalan Legian dan juga Pantai Kuta. Oke sobat gaskan, selamat menikmati. Beginilah suasana di sore hari ini
di kawasan dari Jalan Legian. Oke, sobatkan, selamat menikmati dan enjoy. Oke, sobatkan, jadi di depan juga terlihat ada ogoh-ogoh. Kita akan berhenti sejenak, kita akan mengabadikan momen juga. Kita akan berhenti untuk melihat lebih dekat ya ogoh-ogoh ini. Terlihat ada tiga ogoh-ogoh dan satu ogoh-ogoh kecil di sana, sobatkan. Berwarna hijau itu ya, warna hijau. Oke, inilah detail dari ogoh-ogoh di Jalan Legian. Jadi di sini ada 3 ogoh-ogoh, sobatkan. Ini salah satunya yang paling besar ogoh-ogohnya, dan di sebelahnya juga ada ogoh-ogoh berwarna hitam, sobatkan, hitam ya. Oh, ternyata bawahnya yang hijau. Kira warna ogoh-ogohnya yang hijau. Oke, sobatkan, kita akan lanjut lagi. Kita akan menuju ke kawasan Jalan Pantai Kuta dan juga Pantai Kuta, dan nanti langsung akan menuju ke kawasan dari Canggu Bali, tepatnya di shortcut Canggu dan Pantai Batu Polong. Oke, sobatkan, selamat menyaksikan dan enjoy. Oke, sobatkan, jadi di depan sana terlihat lagi ada upacara ataupun seremoni. Jadi kita akan
lewat Gang Popis Lane 1 aja sebagaskan. Jadi jalannya terlihat ditutup. Oke, kita sekarang sudah berada di Gang Popis Lane 1. Jadi kita akan langsung menuju ke kawasan dari Pantai Kuta, Jalan Pantai Kuta dan Biswak Mall Kuta Bali. Kita akan lihat situasi dan suasananya di sore hari ini. Oke, sebagaimana selamat menyaksikan dan enjoy, dan jangan lupa ya dukungannya ya dengan cara like-nya, komennya dan subscribe-nya, dan bagikan ke tetangga ataupun juga keluarga kalian. Selamat menyaksikan dan enjoy. Oke, sebagaimana jadi begitulah suasana di kawasan dari Jalan Pantai Kuta dan juga Pantai Kuta menjelang Hari Raya Nyepi ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Kita akan menuju ke kawasan dari Canggu Bali, tepatnya ke Sorkat Canggu dan juga kawasan dari Pantai Batu Polong. Jadi maaf sebagaimana videonya banyak kepotong, jadi juga durasinya lumayan panjang juga supaya sebagaimana tidak bosan menontonnya. Oke, sebagaimana kita sekarang sudah berada di kawasan dari Sorkat Canggu
Dan beginilah suasana Sorkat Canggu ya, menjelang hari raya Nyepi. Jadi suasananya juga tidak ramai seperti biasanya. Biasanya jam-jam segini ini crowded, biasanya ramai sekali. Oke, kita akan lanjut nanti setelah Sorkat Canggu. Kita akan akhiri video ini di kawasan dari Pantai Batu Polong, pantainya para bule. Kemarin saya review ramai sekali bulenya. Jadi kita akan lihat situasi dan suasananya di sore hari ini. Oke, selamat menyaksikan, sobat Gaskan, enjoy lagi. Mudah-mudahan kalian terhibur dan terinformasi oleh channel Junior RTP. Mudah-mudahan channel Junior RTP nantinya terus maju, berkembang dan sukses, dan juga bisa memberikan ucapan terima kasih juga ke sobat Gaskan ya. Mudah-mudahan di 50.000 subscriber channel Junior RTP bisa memberikan ucapan terima kasih, begitu pulsa ataupun uang tunai. Oke, sobat Gaskan, jangan lupa dukungannya, jangan lupa dukungannya. Pantu mudah-mudahan di tahun 2022 ini tembus 5.000 subscriber ataupun 50.000 subscriber ya. 50.000 subscriber, channel Junior RTP akan memberikan ucapan terima kasih, baik itu pulsa ataupun uang. Oke, kita akan lanjut, kita akan menuju ke kawasan dari Pantai Batu Bolong. Selamat menyaksikan dan enjoy. Oke, sebutkan sekarang kita sudah berada di kawasan dari Jalan Pantai Batu Bolong. Jadi beginilah suasana menuju kawasan dari Pantai Batu Bolong. Jadi terlihat beberapa wisatawan juga, wisatawan bule terutama, sedang warawiri juga, ada yang juga sedang bertemu teman-temannya. Terlihat juga sebelah kanan kita ini pemuda-pemuda di Jalan Pantai Batu Bolong sedang menyiapkan untuk mengarah ogoh-ogoh. Terlihat ada pembuat sanan juga di sana. Jadi kita akan lanjut lagi, kita akan menuju ke kawasan dari Pantai Batu Bolong. Oke, kita sekarang sudah dekat dengan Pantai Batu Bolong. Sebelah kiri kita ini adalah Oldsman yang sangat legend di Canggu Bali, tapi sampai saat ini masih tutup, sobat kan? Ini masih tutup, mudah-mudahan cepat dibuka ya, karena banyak tamu-tamu yang merindukan suasana di Oldsman. Oke, kita akan cari parkir mungkin di depan sini. Hari ini tidak ada yang mengenakan biaya parkir ya. Biasanya kita masuk sini kena Rp2.000. Tapi hari ini kayaknya mungkin lagi sibuk atau gimana. Jadi terlihat ada beberapa wisatawan juga yang sedang menikmati suasana pantai di Pantai Batu Bolong Canggu ini. Jadi beginilah suasana dan situasinya di sore hari ini, sobat Gaskan. Ini sudah mulai jam 4 ya, sudah mulai jam 4. Mau setengah 5 ya, sudah setengah 5, sobat Gaskan, sudah setengah 5. Jadi beginilah suasananya, biasanya jam setengah 5 ini banyak yang tamu-tamu juga berserver dan juga ada yang juga bermain voli ya di sebelah sana. Kita akan lihat situasinya, adakah yang bermain voli di sore hari ini. Dan terlihat juga hari ini tidak begitu ramai, cukup sepi ya sobat Gaskan, karena juga terlihat kafe yang di sana atau restoran yang di sana biasanya itu buka, biasanya ramai di sana, tapi hari ini tutup, sobat Gaskan. Thank you.
Oke, sobat Gaskan, jadi masih ada ternyata yang main voli ya di sore hari ini. Oke, sobat Gaskan, jadi begitulah situasi dan suasana Bali, tepatnya di kawasan Ubud, pusat kota Denpasar, Kuta, Legian, dan Canggu, Bali. Jadi suasana menjelang hari raya Nyepi kita sudah saksikan tadi. Nanti next video kita akan lihat suasananya setelah Nyepi. Kemungkinan kita akan, mudah-mudahan kita bisa mereview dan melihat suasana Omen-Omedan ya di Sesetan Bali nanti setelah Nyepi di Gemak Geninya. Mudah-mudahan. Oke, sobat-sobat, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan channel Junot Ara TV selalu memberikan informasi dan juga bermanfaat untuk sobat Gaskan semua. Dan salam Gaskan dari Pulau Dewata Bali, dan bye-bye.